Ya, proses imunisasi di pusat pemberian vaksin PPV berskala mega di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC berjalan lancar. Sebagai permulaan, PPV itu menyasarkan lebih 3,000 penerima dos vaksin setiap hari. Wartawan Fabian William yang membuat tinjauan ke PPV berkenaan ada laporannya. Beroperasi dari 9 pagi hingga 9 malam, pembukaan PPV ini sejak semalam diharap dapat mencapai matlamat program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu mencapai imuniti kelompok. Sesungguhnya, kita tidak mahu wujudnya kluster baru berkaitan pusat vaksinasi yang berpunca daripada kesesakan orang ramai. Tidak dinafikan juga, kehadiran para sukarelawan di PPV untuk mengendalikan penerima vaksin amat penting dalam memastikan proses imunisasi berjalan lancar. Untuk memastikan kelancaran proses di PPV ini, tiga badan sukarelawan dari Bukan Kesihatan turut membantu. Terdiri daripada sukarelawan MyVax seramai 80 orang, Jabatan Pertahanan Awam 50 orang dan juga sukarelawan dari Malaysia Airlines Group seramai 10 orang selain lebih kurang 30 orang penyuntik. Yang pasti, kesemua penerima dari kumpulan fasa kedua atau warga emas yang menerima vaksin jenis Sinovac ini berpuas hati dengan fasiliti dan layanan daripada petugas yang menjalankan tanggungjawab dan amanah dengan penuh dedikasi. Saya tengok cara pengelolaan untuk vaksinasi di sini kira-kira cepat dan selamat. Lagipun masa saya terima vaksin pun tak rasa apa-apa sekejap pun. Sekarang macam rela semuanya kerja-kerja sini. Semua okey, senang. Kita sampai je terus dia sambut. Dia tunjuk mana patut kita pergi. Okay. Saya datang sini vaksin ni, baguslah. Terima okey, bagus. Tak ada apa benda, dia nak bagi tahu saya. Benda ni, confirm hari, bapa dia yang kata. Semua okey dia. Pening ke dia kata, kalau pening, rehat sekejap, duduk, okey dia. Rasa saya memang sukalah untuk mencegah penyakit ni. Lepas tu, saya pun pergilah. Ada juga yang cakap kata tak boleh injek apa semua. Saya memang suka. Saya tak ada apa-apa. Pergi tadi pun saya suka, seronok saya pergi. Dapat selalu saya tanya bila nak injek, bila saya nak kena injek. Lepas tu alih-alih tadi kena panggilan. Lepas tu saya pun pergilah dengan anak saya. PPV KL Convention Center ini merupakan PPV berskala mega yang dilaksanakan di Ibu Negara selain PPV Aziata Arena di Pekarangan Bukit Jalil. Fabian William, Berita RTM.